ibu dan saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita minta Tuhan hadir dalam setiap doa kita dan kita boleh merasakan lawatan Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kasih setia Tuhan itu selalu baru atas setiap hidup kami. Tuntun terus hidup kami Tuhan, bawa terus hati kami untuk terarah kepada-Mu Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, setiap langkah kami, setiap apapun yang kami kerjakan, kami terus boleh mengandalkan Engkau dan Kau boleh terus menuntun kami Bapa. Biarkan setiap hidup kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah Engkau sebebas-bebasnya atas setiap kami, biar kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Intimacy Worship pada kesempatan hari ini. Sebelum kita merenungkan akan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan, merenungkan akan sebagian firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga tidak ada satu benih firman pun yang tercuri untuk kami semua. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan hidup seperti Kristus yang saya ambil dari kitab Galati 2 ayat 20 yang begini bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sungguh suatu standar bagi kehidupan kita orang-orang Kristen, bahwa kehidupan kita harus sama seperti Kristus hidup. Artinya bahwa standar kehidupan kita ini sangat tinggi sekali, karena harus menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam kitab Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, buah di sini berarti adalah buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tentunya demikian. Ketika kita menanam satu tanaman, diharapkan berbuah, dan buah itu harusnya bisa kita nikmati, bukan buah yang busuk. Bagaimanakah Kristus hidup? Yang pertama, Kristus hidup penuh dengan belas kasihan. Jadi menurut Wikipedia, saya membaca bahwa belas kasihan adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Jadi ini lebih dari sekedar kasihan. Karena kalau kasihan seperti kita melihat pengemis, kita beri 1.000 rupiah karena kasihan sudah selesai. Tetapi ini ada upaya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika memberi makan 5.000 orang. Saya percaya pada waktu itu dia bukan mengundang orang untuk menunjukkan bahwa dia adalah memiliki kuasa membuat mujizat. Tetapi suatu kepedulian dari Tuhan Yesus memberi makan. Bahkan dia memerintahkan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kalau di situ ada 5.000 orang yang tercatat, 5.000 orang laki-laki yang tercatat berarti kalau itu membawa istri dan 2 orang anak ada sekitar 2.000 orang. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang banyak itu dengan memberi makan. Yang kedua, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus seolah-olah menjadi pembela, bahkan sampai hamba imam besar yaitu Malkus dipenggal kepalanya dengan pedang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu itu adalah mengembalikan telinganya itu, menempelkan, kemudian memulihkannya. Ini juga adalah suatu belas kasihan yang ditujukan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika sampai di kayu salib, kata-kata yang pertama yang keluar adalah doa pengampunan. Dia mengatakan kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang menganiaya, mengolok-olok, menghujat, dan menyalibkannya. Dia berdoa, dia tidak berdoa agar Allah membalas perbuatannya, tetapi ia berdoa supaya ada belas kasihan dan pengampunan Bapa kepada orang-orang yang sudah menyalibkannya. Yang kedua, Kristus hidup tidak ada dusta. Seperti di kitab Yohanes dikatakan,
Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri, sehingga tidak ada dusta. Nah, bagaimanakah kehidupan kita sehari-hari? Apakah masih ada dusta di antara kita? Masihkah kita suka berbohong? Masihkah kita sikut sana, sikut sini? Itu berarti kita belum seperti Kristus hidup. Karena Kristus hidup, tidak ada dusta. Dia sendiri adalah kebenaran. Bahkan dia sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun nabi yang mengatakan bahwa akulah jalan. Nabi manapun, guru besar manapun, dia hanya memberikan petunjuk, tetapi dia tidak menjamin keselamatan itu. Bahkan dia tidak menjamin masuk surga, tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan itu. Yang ketiga, Yesus bergaul dengan semua level orang, termasuk orang berdosa. Artinya bahwa kalau kita bergaul itu tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Kita harus tahu batasannya. Kapan kita berbicara? Kapan kita berhenti berbicara? Jadi bergaul di sini adalah sebagai jembatan atau sebagai penghubung supaya kita bisa masuk untuk melayani orang-orang tersebut. Apakah kita sudah membangun jembatan ataukah malah memutuskan jembatan dengan semua orang? Masihkah kita milih-milih dalam bergaul? Yang keempat, Kristus hidup tunduk kepada Bapa. Dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, kesukaannya dan kebutuhan utamanya adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan itu kan berbicara dengan kesukaan dan kebutuhan utama. Tuhan Yesus mengatakan, kesukaan dan kebutuhan utama adalah melakukan kehendak Bapa. Selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus semua manusia dari dosa. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, mari kita hidup seperti Kristus hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan pada hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami semua bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Bagaimana kami harus hidup menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Dan kami juga berdoa pada hari ini untuk setiap pemimpin di negara ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pemimpin di daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami ketentraman dan kemakmuran. Ada sukacita, ada damai sejahtera di negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tim medis, para dokter, para perawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menolong, memberikan kesehatan, kekuatan yang prima. Kami juga berdoa untuk para pasien, orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus asa. Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kekuatan,
Tuhan memberikan pemulihan, dan setiap obat yang masuk dalam tubuhnya dikuduskan, disucikan, sehingga menjadikan tubuhnya kuat dan sehat. Kami juga berdoa untuk setiap para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada pada hari ini, biar sukacita dan damai sejahtera selalu ada dalam kehidupannya. Dimanapun mereka berada, apapun keadaannya, Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap melawat mereka. Terima kasih kepada Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.